Di sisi lain, pemirsa, kasus positif COVID-19 di beberapa daerah mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di daerah Kudus, Jawa Tengah yang sempat mengalami kenaikan hingga 30 kali lipat dalam satu minggu. Atau naik 21% menjadi 1.280 kasus. Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan kenaikan kasus positif di wilayah Kudus ini disebabkan banyak masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan karena merasa sudah aman setelah divaksin. Selain itu, dalam tradisi Lebaran, banyak masyarakat yang melakukan ziarah makam serta mengunjungi rumah kerabat dan mengabaikan protokol kesehatan. Namun kenaikan kasus aktif di wilayah Kudus pasca Lebaran ini diklaim masih di bawah prediksi. Habis setelah hari raya itu ada 185. Tapi setelah hari raya, setelah pemudik itu meninggalkan Kudus, itu ada kenaikan sekitar 150%. Yang artinya tidak sama.